Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Oke, jadi aku perkenalin diri aku sendiri ya. Aku ini adalah kreator YouTuber yang baru, YouTuber pemula. Jadi untuk kalian harap maklumi, video aku ini masih abal-abal ya, tapi semoga berkah. Dan jadi kedepannya nantinya aku akan membuat video-video yang bermanfaat, yaitu video-video tutorial ataupun tentang pengetahuan-pengetahuan lain yang pokoknya nantinya itu semua yang bermanfaat. Kalaupun ada 1-2 video yang have fun itu ya harap dimaklumi. Jadi tanpa berlama-lama ya, jadi teman-teman di sini aku ini akan memberikan tutorial cara menambah followers Instagram dengan cepat ya. Jadi sebelumnya aku mohon kepada kalian semua untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa ya kalian bunyikan loncengnya, like, comment, and share ya. Selamat datang, welcome to my channel, yaitu Febrianto Channel. Langsung aja, nggak usah berlama-lama. Jadi di sini aku akan menjelaskan kepada kalian, kita itu akan bisa mendapatkan follower Instagram itu dengan cepat ya teman-teman. Nah, jadi follow Instagram dengan cepat itu salah satunya ada yang bayar, ada juga yang gratis. Nah, jadi di sini aku akan mencoba untuk menambah follower Instagram aku. Nah, dari dari cara yang aku coba. Nah, jadi di sini kita lihat dulu Instagram aku. Di sini adalah Instagram, memang Instagram sengaja untuk ini ya, buat-buat konten seperti itu. Nah, ininya ini pengikutnya masih 34 ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa mencoba cara yang aku paparkan nih. Nah, jadi yang pertama kali harus kalian lakukan adalah itu kalian membuka Play Store dan kalian menginstal aplikasi yang bernama Boss Follower nih ya. Tadi aku udah nyari. Nah, di sini yang paling atas dia bahasanya tuh. Nah, jadi teman-teman di sini adalah Boss Follower hashtag. Nah, jadi di sini kalian jangan salah sangka dulu ya. Jadi kalian bisa download dulu, ini enggak besar kok, cuma 1,7 kalau enggak salah MB ya. Nah, jadi di sini aku udah download ya. Jadi kalian nanti bisa download kalau yang belum download. Nih, langsung aja setelah kalian download nantinya kalian buka aja. Nah, setelah kalian buka aplikasinya itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di sini kalau kalian nggak paham bahasa Inggris ya udah ikutin aja cara yang ada dalam video ini ya teman-teman. Jadi di sini aku juga nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya, tapi kita klik aja yang di atas itu nih, sedikit-sedikit kita paham tuh tentang hashtag generator for more followers. Nah, jadi kita di sini untuk mencari follower ya ini. Nah, di sini kita klik. Nah, setelah seperti ini kita langsung klik aja nih create hashtag. Nah, ini bisa diklik kok. Nah, setelah seperti itu, lalu teman-teman langsung aja nih di sini tulisannya copy hashtag itu kalau untuk teman-teman ngepost sendiri, share hashtag itu kalau untuk membagikan kepada teman-teman. Nah, jadi kalau ingin kalian itu ingin membagikan hashtag ini kepada orang lain agar orang lain itu bisa mendapatkan follower juga ya bisa. Tapi ini lebih diutamakan untuk kalian aja sendiri. Nah, ini kita sini saya klik copy hashtag. Nah, copy itu keyboard, udah di copy ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita masuk ke Instagram tadi teman-teman. Nah, jadi ini aku ada di dalam Instagram lagi teman-teman. Aduh, Pak Presiden nih, jadi segan. Nah, jadi teman-teman di sini langsung aja mencoba ikuti caranya itu, silakan ngepost foto apapun itu. Nah, karena tadi sudah disalin ya. Nah, di sini saya akan coba mengepost foto yang ini ya teman-teman. Ini foto profil YouTube saya. Nah, diedit sedikit lah biar bagus. Nah, langsung aja percepat ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman silakan tulis aja keterangannya itu tentang terserah teman-teman. Awalnya saya tulis subscribe my channel ya. Tipo teman-teman, sorry kok subscribe sih, subscribe my channel. Oke teman-teman, dah setelah seperti ini kalian klik aja spasi berapapun nggak apa-apa, bukan spasi, enter gitu, sorry. Nah, setelah itu kita tempel ya, tempel hashtag yang tadi teman-teman.
Nah, setelah itu langsung aja dibagikan seperti biasa kita memposting postingan ya. Nah, ini sudah terselesaikan teman-teman. Nah, jadi ini followers itu akan masuk bertahap, nggak bisa dia masuk sekaligus karena sistem aplikasi tadi itu memang seperti itu, membacanya satu per satu itu ada followers yang nantinya karena hashtag kita tadi itu dia mengikuti kita. Jadi nggak bisa misalnya maksimalnya itu 500 sekali masuk 500 enggak, tapi masuk 1 jam 20-30 seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini kalian tunggu aja, terus kalian refresh. Dan kalau kalian bosan untuk menunggunya ya nggak apa-apa teman-teman, kalian keluar aja dulu. Nah, jadi itu adalah cara yang mudah ya, termasuk yang mudah ya bagi saya teman-teman. Nah, jadi ini mungkin inilah yang bisa saya bagikan ya. Selamat mencoba, semoga beruntung. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit. Dan jangan lupa sekali lagi kalian klik tombol subscribe dan kalian share video ini sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, agar ilmu itu tidak putus di kalian. Salam hormat dari aku, Febrianto Channel. Oke, kembali lagi. Komen-komen sebanyak-banyaknya. Request kalian mau video apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.